Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami ingin menguji aja. Ada yang mengatakan sebuah kardus sama kuatnya kurang lebih seperti aluminium. Untuk kali ini kita ingin dicoba juga. Coba Mi, kita uji coba dulu dengan kekuatan injak Mi. Karena ada seleb viral di Facebook, ada yang naik itu kuat ya Mi. Coba Mi naikkan di atasnya dulu. Ya, coba naik Mi. Satu. Aduh, ternyata tidak kuat ya. Bonyok Mi ya. Sekarang Mi uji dengan air lagi Mi, pinggirnya Mi. Kalau airnya coba Mi, kasih air sedikit Mi, pinggirnya Mi. Di situ Mi. Yang itu Mi, yang itu sudutnya, yang itu aja coba. Ya. Coba. Ya coba tarik Mi. Tahan ke dia. Ah, sudah. Coba Mi. Ini uji air ya. Uji katanya ada juga mengatakan dus ini tahan kedap air. Coba Mi, balik Mi, coba tarik. Ya, itu ya. Hancur sudah nih. Coba ini Mi, tarik. Oh, sobek Mi. Udah sobek sudah ya, aduh. Sekarang Mi uji api lagi Mi, uji api. Coba uji api dulu. Ini gara-gara gemboknya nih Mi, Masya Allah. Ini gemboknya Mi. Buka dulu Mi gemboknya. Api. Uji coba lagi. Uji coba api. Woi, kok pakai kunci juga Mi? Buka aja Mi. Kau ini kayak bunda masuk ke tari aja Mi. Kau ini serius juga Mi. Coba siram ya. Uji api deh Mi. Apakah tahan api atau gimana? Ada yang kata mengatakan sama kuat sama aluminium. Nah, coba Mi. Coba. Ya, coba dulu uji api dulu. Sudah. Coba sama kah? Enggak kena wah, terlalu jauh takut. Nah, Oh. Ternyata tahan api, Mi. Untuk berapa detik? Ya, itu dia hangus ya. Jadi dusnya terbakar ya. Ternyata kurang. Jadi eksperimen hari ini gagal ya. Ternyata dus yang kami punya ini enggak tahan api. Enggak tahan injak, enggak tahan air. Dia terbakar ya, dia terbakar. Ya sekian ya, terima kasih ya, assalamualaikum.